Nuju naon Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, mohon. Terong paria nya banyak. Ini mah sirip sahabat ya. Apa tuh sirip bahasa Indonesia nate eh? Sirip buat ngelalau kening celom ka ditu pakai eupan di tengah nate. Tuh diangkat nah. Kita lanjut sahabat ya ke arah depan ya. Masya Allah. Tapi walaupun musim kemarau sahabat Pucuk Ibun Jamis, air mah masih tetap mengalir tuh. Seperti ini sahabat suasananya di kampung. Ini teh kampung apa ya? Tuh ada rumah-rumah di tengah sawah sahabat. Nanti kita coba telusuri dan kita coba cari informasi ininya kampung apa sahabat Pucuk Ibun Jamis. Ada dangdut teh. Tapi memang sawahnya kekeringan sahabat ya. Gararing Pak sawahnya ya. Teh cainya. Tapi nu handap mah baseuh gitu nya Pak. Nuju naon Bapak? Assalamualaikum. Aduh. Oh, mohon. Terong paria nya banyak. Masya Allah. Paling luhur garing. Eta garing ya banyak. Iya teh lerasan lembur naon Pak? Iya teh bentuk taring. Mohon. Kayak itu kayak ilirna kita panlande. Ai desa na Pak. Desana Sukajaya. Oh, masih Sukajaya. Kampungna bentuk sari panginten ya. Dugi ka pali ditu ka payun ka ditu, Pak. Ka payun bentuk sari, ka payunna de jamur sih. Oh, mohon-mohon. Masih ka Sukajaya. Lupa upami Bapak pituin di pali dia. Ti bentuk sarinya. Aduh, nyobian ya ngamera ka pali dia Bapak kanggo YouTube. Ieu merenan pami enjing mah enak pisan baretahnya. Tiis. Ah, hari enjing-enjing mah. Ieu pon ku panasna geuning. Tuh, Bapak mah rajin dulur ya keur ngareuikeun paria, padahal mah pahit Bapak paria teh. Tapi rawasnya. Mohon Bapak mangga dilajeng, hapunten ngawagelnya Pak nya. Sing sarehat sadaya Pak, mangga. Mangga assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pucuk Ibun Jamis ketemu lagi sama Abah. Walaupun suasana musim kemarau sahabat ya, tapi memang padi-padinya menghijau di sini sahabat. Dan kita lihat untuk perumahannya memang pada berjauhan dan berada memang di antara tanaman padi atau di tengah sawah sahabat. Kita coba ke arah sini sahabat Pucuk Ibun Jamis. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengeksplor perkampungannya sahabat. Kita cari jalan ke sini. Kita coba lihat ada dua rumah di sana. Masya Allah. Aduh. Kemana jalan ya? Ke sini mungkin ya. Ini kebayang kalau pagi-pagi sahabat ya. Daun itu di depan mah gunung ya sahabat ya. Tuh. Masya Allah. Robi itu ada rumah tengah sawah enakan pisan ya. Dan itu satu juga rumah. Kita coba ya samperin ke arah sini sahabat. Kita lanjut pemandangannya. Kita lanjut perjalanannya sahabat ya ke arah mana ini? Kayak nggak ada jalan. Itu kolam sahabat domba. Ini yang bikin ini mah ada rumah satu sahabat di sebelah sana. Nanti kalau kita kesini lagi kita sempet kita itu hanya ada beberapa rumah nyampe atas kita vlog lagi sahabat ya. Ini kesini tuh
Oh, ini mah kolam dulur ya. Bentar, mohon maaf ya. Kolam ini mah dulur masih ada airnya ya. Terjaga. Masya Allah, Robi. Enak banget ya. Walaupun musim kemarau, sahabat pucuk Ibun Ciamis ya. Tuh, seperti yang ini. Masih banyak airnya, sahabat. Kita coba ke arah sini ya. Apakah memang di belakang rumah masih ada kolam, sahabat ya? Rumahnya semi permanen ya. Oh, tidak adanya. Kita lanjut sahabat perjalanannya menyusuri perkampungannya. Masya Allah. Aduh. Nah, seperti ini suasana kemarau di kampung super indah, super sejuk sahabat. Masya Allah. Enak dan pisan ya rumahnya. Tuh. Jadi rumah tengah sawah bikin betah sahabat ya. Sahabat ya, ke arah depan ya. Masya Allah. Tapi walaupun musim kemarau sahabat pucuk Ibun Ciamis, air mah masih tetap mengalir tuh. Dan memang kolam pun masih terisi air sahabat pucuk Ibun Ciamis. Tuh, air masih nyirilik di sini mah. Pokoknya mah pikir betahan ya dulu. Nah, kita coba terus beranjak menuju ke sebelah atas. Itu rumah sahabat, kampungnya super sepi. Masya Allah. Kita numpang lewat ke sebelah sini sahabat ya. Aduh, ibu punten ngiring ngingalangkung. Masya Allah. Jadi walaupun halodo oge seueur cainya bunya di dia mah. Aduh, Masya Allah. Robi, kita coba ke sebelah atas sahabat ya. Enakeun pisan ini. Aduh. Panas dulur. Panas pisan ya. Kita lanjut sahabat ya. Duh, ada Ari Boled ini punya orang. Eih, jangan diinjak. Oh, ternyata ini teh ada jalan pelur sahabat ya. Masya Allah. Jadi di sini bisa lewat motor kalau kesini mah. Tuh, kita sudah memasuki jalan pelur sahabat. Tapi asli ini mah dulur ya. Walaupun musim kemarau hejo-hejo parete di dieu mah. Di perkampungan Bentuk Sari Sukajaya Raja Desa sahabat ya. Kermah hareudang aya angin dulur, cocok. Jadi parena teh di sini mah sedang begini sahabat, bekah teh naon ya. Tuh, sedang begini we pokona mah bekah sahabat ya. Masya Allah, Robi. Kita terus lanjut ke sebelah atas. Dan itu mah, ini mah apa? Odot ya. Nah, ini namanya odot sahabat ya. Buat pakan kambing, domba, atau sapi sahabat. Tuh, itu mah kacang ya. Kita lanjut ke arah sini sahabat pucuk Ibun Ciamis. Enak dan pisan eh. Masya Allah, Robi ya. Ada satu rumah lagi tuh sebelah sana. Nah, ini teh jaat apa kecipir dulur? Kalau cek abah mah jaat, ini teh sudah kolot. Ada yang muda enggak kita nyari? Nah ini, jaat apa kecipir nih? Yang tahu silahkan komen lah. Masya Allah, ini rumahnya menghadap sawah dulur. Bikin rindu masa lalu. Aduh, kenangan pun terkuak kembali sahabat ya. Imah teh ngareureupan sawah, ngarareunaheun dulur. Kita lihat rumahnya seperti apa depannya sahabat ya. Di samping rumah teh jadi memang ada pohon pisang yang subur-subur. Tuh, talas juga ada pohon pandan ya. Ciri khas daerah sini untuk anyam-anyaman
kerajinan sahabat ya. Nah, kita coba lihat ke sini sahabat ya, ke rumahnya. Enak dulur ya. Jadi pas depan rumah teh ada teras buat ngadaung dulur ya. Tuh, duduk di sini sambil memandang ke sebelah sana. Ya, itu Gunung Subang ya katanya tuh di sebelah sana. Karena ini memang Ciamis sudah perbatasan dengan Kuningan sahabat. Oh, mantap pisan dulur tuh. Jadi coba lihat ya. Jadi memang depan rumah pun ini teh langsung ada pemandian dulur dan balong, dan cainya tidak regrok-regrok walaupun halodo sahabat ya. Nah, ini mah sirip sahabat ya. Apa tuh sirip bahasa Indonesia nate? Sirip buat ngelalau kening colom kadi tuh pakai upan di tengah nate. Tuh diangkat nah, kalau lauknya sudah ngegoronyok sahabat. Nah, dan ini mah tanaman katuk buat obat batuk. Di sayur juga enak, abah suka beli di warung nasi sop katuk ya. Kita coba lihat ke sini, ke kolamnya yang tidak regrok-regrok, cainya lo bawai walaupun halodo sahabat. Masya Allah, Rubi. Tuh, jamban tradisionalnya memanjang ke tengah. Takutnya pas ditincak kebletok, kujubar dulur ya. Lanjut sahabat ya. Tuh, indah pisan sebelah sana teh tuh. Menyusuri jalan kampungnya. Jadi rumahnya di sini pada berjauhan sahabat Pucuk Ibu Ciamis. Cuk apa ini? Oh, itu. Cuk uruk berinya. Dan di sini juga ada dua rumah sahabat ya. Di sela-sela pohon pandan. Aduh, naon eta? Tuh. Jadi kita teh menyimpan kendaraan teh di atas sahabat ya. Masya Allah. Amang we, Bu, mulih di jamban. Aduh. Enakeun di pelurnya Bu ya. Mohon. Tumal bercek teuing. Seueur kana pohon ieu tangkal pandannya Bu. Aduh, Masya Allah, Robi. Nanjak pisan letak ya sahabat. Oke. Untuk vlog lengkapnya mudah-mudahan kalau memang ada request nanti di vlog lagi sahabat ya. Karena abah sudah terlalu capek. Aduh. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.